Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada guru penilai. Bentangan pra-projek ini akan dibentangkan oleh ketua kumpulan iaitu saya dan setiausaha Nur Anis bagi projek ini. Okay. Jadi tema bagi projek ini adalah eksplorasi kejayaan. Tajuk projek yang kami dah bincang adalah pakar patologi forensik. Disebabkan pekerjaan forensik mempunyai pelbagai bidang, kami bercadang memilih bidang patologi atau keistimewaan bidang tersebut yang akan kami bentangkan nanti. Jadi sebelum beralih kepada objektif pembentangan ini, kami akan memperkenalkan dahulu ahli jawatan kuasa bagi projek ini. Jadi Ketua Fakrul Faris, Penolong Ketua Jamilah, Setiausaha Projek Anis, Bendahari Projek Adam Kowim, AJK Aiman Zulkafa, Nizan Kowis, Nur Anissa dan Nur Zufairin. Okey, objektif projek ini adalah mengenal pasti kepribadian pakar patologi forensik ini yang dapat dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Contohnya kerja seorang forensik adalah mengenal pasti langkah-langkah dalam melindungi tempat kejadian dan pelbagai jenis bukti yang dapat dikumpulkan untuk menyelesaikan jenayah. Apa yang dapat kita fahami adalah forensik mengikut langkah-langkah tertentu supaya dapat menyelesaikan kes. Maksudnya, dari perlakuan forensik tersebut, forensik merancang sesuatu dengan teratur sebelum bertindak. Secara tidak langsung, kita dapat menjadikan perkara tersebut sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Sasaran kami ialah kepada semua orang, terutamanya orang yang ingin mengetahui lebih lagi tentang pekerjaan yang melibatkan kes yang berat serta yang bercita-cita ingin menjadi ahli forensik tetapi tidak mengetahui apa itu forensik. Seterusnya, penerangan ringkas projek. Kamu tengah share screen juga ke tu? Kamu tak share screen eh? Tak. Oh, kamu tak share screen. Kecil sangat cikgu nampak PowerPoint kamu. Tak nampak. Kamu tak boleh share screen kan? Share screen ini si Fakrul yang share kan, bukan Anis. Fakrul dia share screen kan, present tu kan? Lepas-lepas nampak kecil ya. Kamu ni sekejap ya. Sebab kamu punya PowerPoint tu cikgu tak nampak. Maaf cikgu tak ajak. Apa yang tak kena eh? Kejap. Change layout. Cikgu dah buka kat slide bar. Macam mana asalnya kita tak nampak dia punya share tu? Dia punya PowerPoint tu? Akak buka dulu yang bahagian buka people. Okay. Nampak tak dua nama Fakrul? Okay. Lepas tu cuba klik salah satu yang Fakrul tu. Kalau nampak muka dia tu, itu dia punya lah. Kalau tak nampak muka tu, yang mute tu adalah dia punya slide. Kakak dah buka tapi dia keluar macam ni. Dia sepatutnya kita keluar full screen sebab sekarang ni kakak cuba nampak muka ni saja, muka Nur Anis saja yang besar. Wah, kalau ikut saya nampak full. Nampak full eh? PowerPoint akan nampak tapi kecil. Akan nampak PowerPoint yang besar. Tak apa. Fakrul, boleh tak awak keluar dulu dia punya yang ni apa, unpresent, maksudnya kita present balik. Bagi present balik. Okay. Eh, maaf ya. Sekejap, macam mana? Sekejap, macam mana? Macam mana kita nak pin? Okay, present balik. Sekejap, mana? Mana PowerPoint? Bukan ibu punya, dia punya. Tak tahu? Ni lah, PowerPoint dia kat sini. Nur Zafarin. Teman nama dia? Muhammad Zafir, bukan. Siapa nama tu? Adam, bukan. Muhammad Fakrul Faris. Mana? Dia bawa tu. Mana kan? Okay, Fakrul, boleh share screen? Present? Keluar tak?
present now. Tak tunjuk lagi. Nampak? Ha. Ada ke? Tak, tak ada one hand tak? Tunjuk lagi. Tak ada, ya. Awak faham kepada saya ni kan? Tak present belum, saya tak nampak. Saya pun tak dapat lagi. Tak present lagi. Dia dah present lagi ni. Present balik PowerPoint tadi, Fakrul. Saya pun nak buka video baterai sikit. Tak mana ke? Tak buka. Tekan pin kat mana? Saya cikgu punya problem. Okay. Dah ada dah. Ada, ada cikgu Reza? Ya, Ahmad Fakrul Faris. Ah, okay. Sekejap dia baru nak masuk. Ah, betul. Ah, okay, okay. Tapi nak tapi okey 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 nak. Boleh teruskan? Ah, boleh Anis. Ah. Okey. Seterusnya, penerangan ringkas projek, kami bercadang memilih kerjaya tersebut kerana pakar patologi forensik adalah doktor yang terlatih memeriksa mayat orang yang mati sama ada secara tiba-tiba atau tanpa disangka-sangka. Pakar patologi forensik bertanggungjawab untuk menentukan penyebab dan cara kematian itu berlaku. Contohnya, seperti kes pembunuhan, bunuh diri, kemalangan dan lain-lain lagi. Jadi, seorang pakar patologi forensik melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mayat dengan pembedahan untuk menentukan cara dan penyebab kematiannya. Pakar patologi forensik tidak hanya mengkaji badan yang berkaitan dengan jenayah. Mereka juga mengkaji kematian yang tiba-tiba dan tidak dijangka yang berkaitan dengan ancaman kesihatan awam untuk menghasilkan laporan kepada penguatkuasa dan agensi kerajaan. Impak projek kami ialah dapat mencontohi kepribadian dan keistimewaan seorang pakar patologi forensik. Kami dapat memperoleh pengetahuan, pengetahuan dan kemahiran yang kami contohi. Itu je ke? Habis dah? Fakrul, mute. Unmute dulu. Tak dengar suara awak. Fakrul kena unmute dulu. Okay. Harapan kami pula agar projek ini dapat membantu kami dan dijadikan panduan dalam menjadi seorang PRS yang dapat membimbing orang lain dengan lebih baik dan dalam masa yang sama memperbaiki diri kami. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, tanya kerana telah membentangkan projek apa ni, kerjaya patologi forensik ni. Okay, so pembahagian kumpulan dah buat dah? Dah. Pembahagian kumpulan dah buat dah? Dah buat dah? So nanti masa buat kerjaya ni nanti, adakah bergantung sepenuhnya kepada Google ke untuk mencari maklumat ataupun anda semua akan membuat apa ni, pencarian melalui personal anda yang sebenar? Melalui Google. Melalui Google. Okey, okey. Tak apa. Ada tokoh yang kamu kenal? Ada? Ada tokoh tak yang kamu kenal bahagian patologi forensik? Ada? Tak ada, tak apa, cikgu tanya je. So maknanya projek kamu ni nanti kamu akan buat e-book, kamu akan cari semua maklumat tu betul-betul bergantung kepada apa ni, patologi forensik lah ya. Kamu akan Google sendiri ya. Perasan tak ada satu tu inventory minat kejaya dengan inventory trait personality. Kamu akan apa ni, mencari maklumat pun melalui jenis kejaya yang ada pada minat kejaya tu, baru kamu akan bentangkan. Macam tu ke? Betul? Inventory minat kejaya. Tahu inventory minat kejaya? Ahmad Fakrul? Apa boleh jawab? Inventory minat kejaya kan, kita kita ada pembahagian tu kan? So nanti kamu akan cari, kamu akan tengok apa ni,
jenis kejaya yang sesuai untuk patologi forensik, maknanya kamu pakai, kamu akan bentangkan dari situ je lah ya. Betul? Ah, tak apa, tak apa. Okay. Tadi Pak Flor kan, masa kamu cakap harapan tadi, kamu kata kamu akan apa, diharapkan projek ini dapat kita membantu apa, meningkatkan lagi informasi PRS dan dapat memperbaiki lagi diri anda, betul tak? Itu harapan betul. Kamu dalam dalam apa sebagai PRS. Kalau harapan anda dalam menerbitkan e-book ni, e-book untuk patologi forensik ni rasa-rasanya untuk apa? Saya harap orang lain yang tengok e-book ni dapat menambahkan pengetahuan tentang forensik ni, sebab ramai yang tak tahu tentang forensik ni kan. Ciri-ciri dia dan kepribadian dia. So cikgu rasa kan kalau harapan tu ada harapan umum dengan harapan khusus, boleh? Kan? Jadi harapan saya melalui e-book ini, orang daripada tak tahu langsung pasal berapa ni patologi forensik ni, orang suka kan, macam tu. Yang kedua, ibu kan kita buat dalam bentuk yang menarik kan. Jadi daripada membaca saja folio tu, saya telah pun mendapatkan satu projek yang dapat memberikan orang apa, mudah mesra dalam dalam apa, teknologi maklumat. Secara keseluruhannya bagus, kamu memilih tajuk ni. Cuma tajuk ni dia memang ada banyak jugalah dekat Google ya. Cuma kamu kena berhati-hati waktu kamu memilih topik inventory minat kejaya dan juga inventory trait personality, sebab kalau kat Google tu mungkin dia tak cerita cerita banyak lah. Jadi kalau kamu dapat satu personalia kan, satu personalia patologi forensik yang dapat dijadikan contoh untuk kamu lihat personality dia lagi baik ya. Sajalah dari cikgu. Okay. So terima kasih Cikgu Aizah. Okay, daripada saya, saya tambah sikit je lah. Cikgu Hafizah, Cikgu Nur Aizah pun dia dah cover banyak. Cuma daripada perspektif saya sebagai salah seorang panel penilai lah, okay. Ada beberapa perkara yang kena kumpulan ni ambil perhatian. Pertamanya dari segi objektif. Objektif apa ni, objektif projek ini kena lebih jelas lagi dan kita boleh capai. Sebagai contoh, okay, daripada projek ni apa kita nak capai, okay? Macam yang saya nyatakan sebelum ni dalam dalam kumpulan projek yang pertama, saya nyatakan kepada mereka, mereka pilih ahli farmasis. So kenapa pilih ahli farmasis tu? Okay, sama juga macam ni, patologi forensik, kenapa pilih? Adakah kerana ramai pelajar di sekolah, di sekolah SMK Tun Rahar ni yang berminat dengan pakar forensik? Ataupun hanya 2-3 orang saja. So itu yang kita nak capai. So mungkin salah satu antara contoh objektif yang kita nak capai adalah dengan penghasilan e-book ini, maka separuh daripada pelajar SMK Tun Rahar akan kenal dan faham mengenai kerjaya ini. Ha, itu contoh antara objektif-objektif yang kita boleh capai. So benda-benda macam tu kita mungkin kumpulan ni kena cuba describe balik supaya benda tu lebih jelas lagi. Okay. Sasaran siapa untuk e-book ni? Untuk siapa? Kalau kata untuk macam kata untuk semua orang, semua orang tu kena lebih spesifik. Sebagai contoh, untuk pelajar tingkatan 5 sahaja yang mungkin berminat dengan kejayaan ini. So mana kita dapat dengan lebih jelas lagi lah benda ni macam mana sebenarnya. Okay. Untuk penerangan tadi, kenapa pilih tu saya tak ada masalah. Cuma kena lebih, kalau boleh untuk sebelum tu saya nak maklumkan kepada kamu semua, slide nanti kamu kena hantar kepada pihak saya untuk dikompilkan, sebab inilah nanti kita akan berikan, kita akan kumpul dan kita jadikan sebagai kita akan kumpulkan semualah, semua kejaya tu jadi satu buku yang sangat lengkap nanti kita akan buat. Okay, so dari segi presentation tu kita kena, mungkin kena ada sedikit penambahbaikan. Okay, dari segi macam mana nak present punya item-item tu. So dalam penerangan tadi kena tambah sikit pasal apa perancangan kamu. Sebagai tadi Cikgu Aizah ada sebut tadi ada personalia yang perlu kita perlukanmu rujuk juga kadang-kadang. Betul juga. So kalau kata sumber rujukan kamu adalah Google,
nama website tersebut, apa laman yang kamu layari, sumber tersebut kena tepat. Okay, kalau kata ada orang yang lain, sebagai contoh ada doktor-doktor tertentu yang kamu kenal, kamu nak interview dia ke, kamu nak buat apa-apa perbincangan dengan dia, benda-benda macam tu kena ambil kira juga. So apa perancangan, lepas ni nak buat apa, siapa target kamu, apa yang akan diberi, semua itulah, itu kena masuk dalam slide sebenarnya. Okay. So impak pun saya nak sentuh sikit pasal impak, sebab impak yang diberikan banyak kepada kerjaya itu sahaja sebenarnya. Okay. So, yang cantiknya impak adalah apa benefit tu kepada kita dan juga kepada masyarakat. Okay. Kepada siapa ibu ni? Contohnya ibu ni, dengan adanya ibu ini nanti semua pihak yang tak tahu pasal kerjaya ni akan lebih tahu. Itu antara impak kita nak. Okay. Bukan hanya pada sekolah tapi pada semua. Sebab kalau kata e-book ni kita berjaya bawa ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan, ia akan jadi satu Malaysia akan baca. Contoh macam tu. So kita nak yang betul-betul buat lah. Okay. Yang lain-lain tu tak ada masalah. Macam contoh apa Cikgu Nur Haizal sebut pasal harapan tu, ada yang umum ada khusus. Satu cadangan sangat baik, saya setuju. Sebagai rujukan juga, nanti jangan risau. Semua video-video pasal pembentangan ni kita akan upload dalam YouTube saya. So bila YouTube saya ni dah boleh tengok, boleh akses video tersebut, boleh bandingkan setiap kumpulan punya performance dan juga dia punya pembentangan macam mana. So kamu boleh gunakan apa yang kita komen, apa yang kita minta tambah baikkan tu sebagai nilai tambah kepada slide kamu sebenarnya. Okay, so jangan risau pasal benda tu. So saya rasa di pihak saya itu saja. Saya ucapkan tahniah kepada mereka sebab berjaya laksanakan juga. Cuma mungkin ada beberapa perkara kena ubah sikit lah. Tapi tak ada masalah benda tu. Dan Cikgu Haiza, sama ada mereka boleh teruskan dengan projek ni atau tidak? Okay, so anda semua boleh laksanakan. Boleh. Okay, oleh kerana panel kata boleh laksana, maknanya bermula sekarang atau selepas ni anda dah boleh terus laksanakan. Dan kalau nak teruskanlah dengan proses dia, jumpa doktor ke atau buat carian Google dan seterusnya lah. Okay, nanti kita akan maklumkan pada bila-bila masa tarikh bila perlu hantar. Sebelum terlupa, saya akan bagi kepada SU nanti satu link sinopsis e-book yang mana kamu kena isi. Okay, so inilah nanti kita punya orang kata lampiran tambahan untuk kalau kata kita punya e-book ni berjaya sampai ke peringkat lebih tinggi, kita boleh lampirkan terus sebagai itu. Okay, so saya rasa itu saja. Ada tak apa-apa nak tambah lah daripada apa ni yang lain-lain? Siapa nak cakap? Zafidi, Cikgu Zafidi ada? Boleh nak tambah Cikgu Zafidi? Ke tengah on the road? Untunglah on the road. dengar on the road, tapi saya dah dengar pembentangan daripada pembentang tadi. So setakat ni so far berpuas hatilah. Okay, itu je. Okay, buat hati. Okay, terima kasih Cikgu Zafidi. Okay, yang lain-lain macam mana? Ada nak tambah apa-apa ataupun nak komen ke? Okay, yang lain-lain selain daripada Faris Fakrul dengan Anis lah, ada ke tak ada? Kalau tak ada, kita boleh tamatkanlah sesi kita ni.